Ismail, kita nak berbicara berkenaan dengan tak dapat tawaran ke IPT, jangan risau. Kita ada peluang kedua menanti anda. Jadi untuk membicarakan dengan perkara ini dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan, saya kenalkan tetamu di studio, Profesor Dr. Faizah Abdul Majid, merupakan Ketua Eksekutif Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional ISEP, Universiti Teknologi Melayu ITM, dan juga ditemani oleh Prof. Datuk Dr. Abdul Murad Ahmad, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif East West International College. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Dr. Faizah. Terima kasih Prof. Datuk Dr. Abdul Murad bersama kami pada pagi ini. Banyak perbahasan di media sosial berkenaan kemasukan melalui UPU. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Ada yang mendapat kursus pilihan. Ada juga yang mendapat kursus yang bukan pilihan, tetapi ditawarkan. Jadi untuk kita melihat ini, Prof. Dr. Faizah, pastinya pengambilan itu bersandarkan kepada merit, pointer, keputusan dan sebagainya. Cuma bila mereka yang tidak mendapat sama ada kursus pilihan atau langsung tidak ditawarkan ini, apa lagi pilihan lain yang ada? Sebab ramai yang bertanya, apakah perlu buat rayuan, ada saluran lain atau saluran terus yang boleh digunakan oleh bakal pelajar ini? Okay. Terima kasih Ismail, terima kasih Raja Sofia. Terima kasih kerana menjemput saya ke sesi pada pagi ini. Saya sungguh teruja sebenarnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bersama-sama sihat pada pagi ini. Dapat kita sama-sama berada dalam program yang insyaAllah santai. Saya sangat teruja nak memaklumkan bahawa bagi anak saya pun seorang ibu. Saya juga punya anak-anak yang lepasan SPM. Jadi jangan khawatir bagi mereka yang tidak mendapat peluang ke IPT kerana tidak dapat jurusan yang mereka pilih, ataupun kalau dapat tidak mendapat jurusan yang mereka pilih, ataupun ada juga yang tak dapat. Kita maklum lebih daripada 373,000 calon SPM tahun lepas dan hanya 200 lebih saja yang layak untuk memohon. Dan daripada itu yang betul-betul UPU tawarkan hanyalah 153 ke 159,000 saja. Bermakna kurang daripada jumlah keseluruhan calon SPM yang dapat tempat di IPT. Jadi ke mana yang 100 lebih itu? Jadi di sini ISEP menawarkan pelbagai program yang boleh anak-anak kita cuba, dan insyaAllah kalau pilihan program mereka itu, mereka boleh terus saja mohon daripada ISEP. Jadi di sinilah ISEP kita menawarkan program secara secara separuh masa. PJJ? Secara PJJ. Tapi kita panggil separuh masa itu. Tapi memandangkan landscape pendidikan tinggi sekarang dah agak unik. Kita ada orang kata apa, secara learning management system kita, secara blended learning, tidak perlu datang ke kampus setiap hari. Cuma perlu datang 2 minggu sekali. Tapi daripada Isnin ke Jumaat, selang 2 minggu itu, kuliah itu dijalankan secara atas talian melalui sistem LMS kita yang dikenali sebagai U-Future. Jadi anak-anak, betul, lebih senang, lebih memudahkan. Jadi anak-anak ini insyaAllah, makna sekarang kan budak-budak kita ni dia zaman gig ni kan, gig industri ni, dia orang ni dah lepas SPM dah tahu nak bekerja, nak cari duit sendiri, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan lepaskan peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi kerana masa hadapan kita tetap terjamin jika kita punya segulung ijazah dalam tangan genggaman kita. Jadi ISEP memberikan peluang itu sekiranya tidak dapat peluang daripada UPU, kalau dapat pun tidak dapat bidang yang mereka ingini, datanglah ke ISEP. Walaupun tarikh tutup kita dah pada 6 hari bulan yang lepas, namun saya ada berita baik, saya war-warkan di sini seluruh Malaysia, silakan ibu bapa, kami melanjutkan permohonan sehingga ke 18 hari bulan ini. 21 hari bulan adalah hari pendaftaran besar besaran untuk ISEP dan UiTM, maka tidak terlewat, sila hantar borang permohonan secara online, layarilah website iseps@uitm dan di situ ada borang permohonan, bolehlah memohon insyaAllah. Ditawarkan untuk peringkat diploma dan kita ijazah, ada diploma dan kita ada ijazah sarjana muda. Kita ada lebih 100 program UiTM yang kita tawarkan. ISEP ini adalah UiTM. Jadi di sini ada lebih 100 program yang kita tawarkan, pilihlah bidang mana, namun haruslah menepati syarat kemasukan. Walaupun saya kata boleh je pilih mana-mana bidang, tapi tentulah sekali perlu menepati syarat kemasukan. Jadi berita baik, syarat minimum insyaAllah. Dan di sini saya menyatakan ISEP ini lebih unik kerana kita fleksibel. Kita fleksibel kenapa ya? Sebab kelas kita tu bukan hari-hari. Jadi menyebabkan budak-budak kita ni boleh saja mencari pekerjaan. Kalau tidak pun mereka nak membuat pekerjaan lain pun dipersilakan. Namun kata apa, tanggungjawab sebagai pelajar itu
secara online. Yeah. Dan kita jumpa 2 minggu sekali insyaAllah. Okay. Pensyarah yang terlibat juga adalah pensyarah UiTM yang mengajar di fakulti. Sama. Jadi mereka juga boleh berdamping dengan rakan-rakan yang mengambil secara sepenuh masa. Sebab tugasan yang diberikan oleh pensyarah itu boleh melibatkan mereka berkomunikasi sesama pelajar di secara sepenuh masa dan juga secara separuh masa. Itulah uniknya ICEPS ini. Ini adalah peluang kedua kepada mereka yang tidak dapat masuk UiTM secara terus melalui UPU. ICEPS ada. Pintu ICEPS sentiasa terbuka. Wow. Tidak melalui UPU, terus kepada ICEPS, insyaAllah. Okay. Sehingga 18. Sehingga 18 September 9 ini kami buka lagi, insyaAllah. Okay. Dan bila bercakap tadi berkenaan dengan program yang ditawarkan, bagaimana pemilihan yang sesuai untuk program-program khususnya di IPT ataupun di UiTM, ICEPS sendiri? Okay. Kalau pemilihan tu saya sebagai ibu, saya bercakap ini pun bukan sebagai seorang ketua eksekutif ICEPS, juga sebagai seorang ibu. Jadi kita boleh menasihatkan anak-anak kita, lihat minat mereka. Tentu sekali kita tengok dia punya keputusan SPM. Kadang-kadang kalau angan-angan tinggi tapi keputusan SPM itu tidak menyokong syarat kemasukan itu. Ukur baju di badan sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Nanti feras pula kan. Jadi lihat syarat kemasukan. Selepas itu tanya, tepuk dada tanya diri sendiri. Apakah minat? Sebab nak bekerja ni dalam bidang ini. Nak bekerja dalam bidang ini sampailah kita umur 60 tahun. Kalau kerja dengan kerajaan. Sampai bincin. Dalam bidang yang kita ingin cebur itu kena sesuai dengan personaliti. Kena sesuai dengan minat. Sebab kita ni nak berkahwin dengan industri itu sampai bila-bila. Kita nak mendapatkan pekerjaan ini untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari. Jadi rezeki yang kita nak bawa balik ke rumah tu mestilah rezeki yang halal berpandukan pada kita ni minat kerja kita itu. Jadi kalau ada personaliti yang sangat komunikatif, suka berjumpa orang, boleh lihat bidang-bidang daripada mas komunikasi, maskom contohnya. I'm sure Haji Sufia dengan Ismail pun orang yang sebegitu. You have a very passionate about bidang ini kan. Tapi kalau minat sains dan teknologi, kita ada pelbagai bidang dalam sains dan teknologi. Begitu juga dengan bisnes dan pengurusan. Ada banyak program. Silakan. Prof. Dr. Kita akan sambung semula berkenaan penjelasan bidang-bidang itu. Kita beralih pada Prof. Datuk pula. Kalau tidak mendapat ruang ke UPU dan sebagainya, masih ada jalan yang lain. Boleh ke Institut Pengajian Tinggi Swasta yang juga menawarkan bidang-bidang yang kompetitif dan juga banyak lagi institusi pengajian lain. Di East West International College pastinya juga menawarkan bidang yang kompetitif. Jadi apa yang ditawarkan dan juga laluan yang lain yang boleh untuk dipilih oleh para pelajar ini, Prof. Datuk? Terima kasih. Pihak East West International College, kita juga sebagai college bersekutu UiTM. Kita ada program kita sendiri sebagai college kan, tetapi kita dapat partnership dengan UiTM sebagai college-college bersekutu. Jadi di sini kita dapat membantu akses lagi pelajar-pelajar yang tak dapat masuk ke UiTM. Contohnya kuota dah penuh. Katalah di UiTM kuota diambil setahun 100 orang bahagian perhotelan. Dah penuh. Jadi tak dapat lagi masuk dah walaupun dia layak masuk UiTM. Di situlah peranan KKB. Kita bagi peluang bagi mereka yang tak dapat masuk ke UiTM ni ambil program tu di tempat kita. Tetapi program tu semua di moderate dan dijalankan mengikut kualiti yang ditetapkan oleh UiTM. The degree ataupun the diploma is conferred by UiTM? No, the diploma tu di offer oleh UiTM. UiTM-nya diploma, kita franchise. Jadi kalau yang paling senang saya nak kata sekarang ni macam kita ambil belajar sekolah lah. Kita sekolah seluruh Malaysia. Tapi sijil pelajaran Malaysia tu tak dibuat oleh sekolah tu, dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Sama jugalah. Mereka belajar di college-college bersekutu UiTM tetapi sijil convocation, curriculum semua kita buat mengikut UiTM punya kena. Apa bidang-bidang yang ditawarkan? Setakat ini sebab kolej saya banyak ni fokus bidang hospitality, bagian perhotelan. Jadi contoh baik, kita ada 5 program lah. Perhotelan, perbankan, daripada UiTM, office management dan bisnes. Tapi contoh yang saya bagi yang cantik adalah bagian perhotelan. Diploma perhotelan. Pihak UiTM, fakulti perhotelannya di Terengganu. Jadi kadang-kadang anak-anak ni yang nak masuk ni nak pergi jauh susah. Jadi saya di Seremban. Jadi ni Klang Valley ni anak-anak yang tak nak ni pergi jauh tu dia akan pilih belajar ke tempat saya. Ini contoh yang baik kita dapat bagi bantu akses pada mereka yang
tak nak pergi ke jauh ataupun kota tadi dah penuh pula dengan UNM tadi. Ha, itu contohnya ni kita punya collaboration yang bermanfaat pada pihak UITM dan juga pada akses pada pelajar-pelajar tadi. Ya, kandungan modul pembelajaran masih sama. Degree dan diploma itu masih sama, cuma tempat pembelajarannya saja yang berbeza. Itu je perbezaannya. Okey. Dan bila bercakap tentang ialah pelbagai bidang ataupun program yang telah pun ditawarkan. Jadi untuk ketika ini antara bidang pengajian yang mendapat tempat ataupun memenuhi pasaran apakah antaranya? Okey, terima kasih Raja Sofia. Bila baru-baru ini kita masih lagi menerima permohonan dan di UITM ini kita ada bahagian pengembangan pelajar dan ISEPS memang bekerja rapat dengan bahagian pengembangan pelajar. Kita melihat BPP akan mengambil tanggungjawab menjaga pelajar sepenuh masa. Tapi mereka juga membantu kami untuk pelajar separuh masa. Jadi kita lihat lambakan permohonan itu banyak dalam bidang-bidang tertentu. Kadang-kadang memang betul kata Datuk tadi, tidak semua fakulti dapat ambil kesemua permohonan walaupun layak. Jadi di sinilah ISEP memegang peranan, begitu juga dengan kolej-kolej bersekutu UITM. Jadi antara programnya, ya, Fakulti Pengurusan Perniagaan memang popular. Memang popular pengurusan perniagaan, human resource management, ya, pengurusan sumber manusia sangat popular. Begitu juga dalam bidang-bidang seperti informasi teknologi maklumat sangat popular. Jangan terlupa law, undang-undang itu over subscribe over the list. Memang top. Saya tak boleh tinggal ini, perakaunan. Diploma perakaunan, ijazah sarjana muda perakaunan juga selalu top. Memang orang kata melebihi daripada yang boleh kita tampung. Tapi saya tak risau. ISEP ada, KKB ada. Kalau fakulti tak muat, saya kata muat tu contoh fakulti ini setiap semester mereka ada peluncuran. Peluncuran mereka contoh mereka boleh ambil 100 orang saja atau 150 orang saja pelajar baru bagi setiap semester. Tapi yang layak 300 orang. Maka lagi 200 lagi 150 tu lagi mana? Inilah saluran kita ISEP. Kata ISEP kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Itu yang kata kalau tak dapat jangan risau, ISEP ada, KKB pun ada. Dan menariknya KKB kita ni seluruh Malaysia. Termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi sekiranya ada anak-anak Sabah Sarawak, mungkin ibu bapa agak sukar nak hantar anak tu ke Semenanjung, kita ada KKB kita di Sabah dan Sarawak. Begitu juga ISEP. ISEP juga menawarkan program-program kita di seluruh Malaysia. So katakanlah mereka dapat contoh dapat tawaran, tapi tawarannya adalah di salah satu negeri di Semenanjung. Tapi parents kata saya nak anak saya ini berada di Kuching juga. Jangan risau, ISEP ada di Kuching. ISEP juga ada KKB di Kuching. Tapi melalui ISEP. Kalau dengan bahagian pelajar sepenuh masa UITM tu agak katakan sukar nak tukar. Selalunya memang sukar nak tukarlah sebab kita banyak orang kata apa constraint yang kita fikirkan. Bila seorang pelajar minta tukar, katakan dia dapat di Pulau Pinang tapi dia tak nak ke Pulau Pinang, dia nak ke Sabah contoh, dia orang Sabah. Jadi di situ agak sukar UITM nak menyusun sebab kita memikirkan dari segi logistik. Ada sebab kenapa mereka dapat di Pulau Pinang itu. Namun jangan khawatir, UITM ada ISEP. Itu antara pilihan lainnya. Itu antara pilihannya. Prof Datuk, untuk terakhirnya, bagi memilih bidang-bidang pengajian ini, apa yang boleh dinasihatkan dan juga Prof Datuk pengalaman yang cukup luas dalam industri dan juga bidang pendidikan akademik ini. Jadi apa mungkin titipan nasihat buat para pelajar yang tidak dapat tetapi ingin melanjutkan pelajaran dengan menggunakan saluran yang berbeza, Datuk? Ya, saya suka proposkan kepada dia ni kalau ambil program yang senang dapat kerja. Tak guna dia lulus tapi kerja nak tunggu 6 bulan setahun baru dapat. Jadi program-program yang saya buat, terutamanya program UITM ni, saya promokan mereka buat program diploma perhotelan. Sebab diploma perhotelan ni ada pula uniknya yang dengan pihak UITM ni, dia panggil program belajar sambil kerja, work based learning. Artinya dia tak belajar 2.5 tahun kat kita. Dia belajar cuma 1.5 tahun. Setahun tu dia dah masuk ke industri. Industri tu saya dapatkan yang partner hotel dengan saya ni 4 kali berbintang dan minima mesti bayar student saya ni 600 ke 700 sebulan. Termasuk free lodging, free apa semua lagi lah. Jadi mereka ni dah setahun akan di pihak industri.
Dan kemungkinan besar pihak hotel ni akan terus ambil mereka kerja. Jadi kalau kadang kerajaan tanya, ni student dah habis belajar, berapa lama dapat kerja? Saya kata student saya sebelum habis belajar dapat kerja. Itulah yang saya cadangkan, mereka ambil program yang senang dapat kerja. Pantas. Memilih itu juga perlu bijak. Betul. Dan juga untuk merencana perjalanan masa hadapan, ISEPS UiTM menyediakan pilihan untuk mereka yang mungkin menginginkan pilihan alternatif kepada pilihan kontemporari ataupun pilihan mainstream pada ketika ini. Terima kasih Prof. Dr. Faizah dan juga Prof. Dato' Dr. Abdul Murad bersama dengan kami. Buat pilihan dengan bijak dan kita ucapkan selamat menuju jaya kepada bakal-bakal pelajar dan juga graduan di Institut Pengajian Tinggi, insyaAllah. Jangan risau, anda ada masih ada pilihan dan juga ISEP juga masih bagi peluang pada anda yang ingin mendaftar sehingga 18 September nanti. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kedua-duanya.